biasanya sini banjir, tapi kalau kali itu meluap, kalau di sana penuh baru lari ke sini. Tapi ini selama ada ginian belum ada banjir sih. Saya dari tahun 82 di sini jualan di sini, jadi udah tahu banjir apa enggaknya di sini. Samping air terbuang ini kan meresap untuk bisa oleh masyarakat. Bagus ini proyekin Pak Anies, Pak. Sudah ada kan yang kemarin saya baca di YouTube. Banjir minimal mengurangi 50% kadar air yang terbuang, kadar air yang terserap. Saya dukung program Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Good. Ya insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jangan udah digali-gali begini, nggak ada manfaatnya kan orang jadi marah. Mudah-mudahan nih. Tapi ini udah hujan berapa kali-kali, ini nggak ada air yang ini sih. Biasanya kan tiba-tiba kali itu penuh sekali, baru meluap ke warga-warga semua gitu. Tapi selama ada begini, belum pernah kejadian, ya mudah-mudahan memang manfaat. Siapapun yang sedang bertugas di kenegaraan, saya dukung karena itu untuk masyarakat. Saya nggak bela ini. Kalau yang baik, ya saya bilang baik. Memang adanya seperti ini. Biasanya kalau kali itu penuh, air meluap. Tapi ini nggak pernah penuh. Selama ada resapan ini, alhamdulillah belum ada apa-apa gitu. Padahal kan hujan udah berkali-kali. Ada perubahannya pesat. Kalau banjir biasanya masuk ke kantor, sekarang alhamdulillah nggak. Ke ini aja nggak ada. Nggak ada air. Kayak kemarin kan hujan angin gede, lama, seharian ya. Dari pagi sampai pagi, alhamdulillah nggak ada air tergenang, apa nggak ada. Biasanya memang banjir. Iya, banjirnya ya itu, banjir kali dari sana, meluap gitu. Kalau kali nggak penuh ya enggak. Terus kalau udah kelar hujan ya udah hilang juga airnya. Nggak sampai mengenang-enang. Saya Ibu Muslimatun, kalau dipanggil Mak Unyil, depan warung Balai Rakyat. Sebetulnya tergantung dari kondisi jalan sama dekat kali sekitarnya. Jadi kalau kali di sana juga nyangkut ya sama aja nggak ngalir. Kalau untuk ini sih efektif.